Juni memang bulan yang penuh kejutan. Tidak terduga dan tidak pernah aku sadari. Warna-warni kejutannya terbungkus rapi. Tanpa siapapun yang tahu, kecuali Tuhan. Satu persatu kejutan itu pun keluar. Tentunya dengan warna berbeda. Dan membuat berdebar-debar. Aku hanya menyukai beberapa warna. Selebihnya aku nikmati. Dengan bersyukur untuk hari ini. Berharap warna yang tidak kusukai tidak akan terulang lagi. Tuhan memang sangat baik. Skenarionya seindah ciptaannya. Perlu proses ke level selanjutnya. Bersyukur dan menjalani adalah cara terbaik.